your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Bongkar packing kemasan mau tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi saya tentunya di channel Bude Enwin ya. Nah kali ini Bude mau nunjukin kepada kalian ya. Ini Bude mau nanam tanaman aroid yang kemarin Bude order tanaman, beberapa tanaman aroid di Pak Bagio Wonosobo. Nah, jauh ya. Nah, ini recommended dari WEP Channel, dari Mas Wahyu WEP Channel. Nah, tanamannya lumayan cantik, murah meriah. Beli bibit murah, tapi harga jualnya melejit. Nah, cakep ya. Nah, ini berupa Maxicanum, kemudian Kris Papua. Kemudian kemarin tuh Bude sudah tanam ya. Bude sudah tanam yang Melanok. Oh, cantiknya menor Melanok. Kemudian Anthurium Jari. Tuh cakep. Lumayan harganya murah. Ini cuman 50.000. Oh, cakep kan? Terus nih Melanok yang agak mehong. Mehong. Kemudian nih Magnificum lumayan murah juga. Terus ini Kris Papua lumayan hanya 50.000. Ini Bude beli banyak ya. Dua yang gede-gede ini 50.000-an. Kemudian yang kecil-kecil sejengkal 30.000. Cakep, murah-murah. Pokoknya seger-seger dan nanti harga jualnya melejit. Nah, amati terus ya, kali ini Bude mau menanam sisa-sisa dari tanaman kemarin. Ini yang belum tertanam, Kris Papua sama Magnificum. Amati terus ya video Bude, jangan di skip. Dan tolong dibantu sedekah subscribe-nya gratis supaya Bude tetap eksis. Biarpun sepuh tapi masih tetap berkarya. Ini Bude bongkar metannya. Kalau dari nursery itu, dari petani atau dari pedagang itu biasanya cuman sekam ya, sekam mentah sama tanah aja sedikit. Nah, di sini Bude siapkan metannya. Oh ya, kemarin Bude juga belum sempat nanam yang ini, yang lainnya ini direndam dulu di dalam air, boleh semalaman, boleh beberapa saat. Tapi kemarin ini Bude rendam itu semalaman ya, semalaman. Kalau keladi tidak apa-apa, Magnificum pun juga tidak apa-apa, mereka tahan banting, tidak mudah stres. Nah, ini direndam di air, bisa diberi vitamin B1, bisa juga tidak. Nah, kali ini metannya Bude siapkan. Metannya berupa
tanah hitam gembur. Nah ini Bude dekatkan ya supaya kalian lebih paham ya. Ini tanah hitam gembur, lumayan ya, satu pot. Kemudian kita beri dengan sekam mentah yang sudah difermentasi. Ini satu pot. Kemudian ini kompos ini terdiri dari daun-daun kering, juga kompos dari daun bambu, juga ada pupuk kandangnya. Ini kita taruh di sini, kemudian kita mix. Kita campur menjadi satu. Ya. Ya, ini maaf ya Bude tidak memakai sarung tangan nih ya. Apa ya, seperti ini sudah tercampur rata, dan kita siapkan potnya. Ini wadah pot, ini yang besar kita gunakan untuk tanaman. Oh, potnya yang putih tadi itu ya. Oke, kok kelupaan, bukan ini ya. Nah, agak besaran Bude gunakan wadah pot putih untuk magnificum. Nah, untuk tanaman magnificum ini dipotong pucuk ini sama Pak Bagio ini. Potongan anyar, potongan baru kayaknya. Seperti ini potongan pucuk. Ya, kita tanam gini saja. Untuk magnificum ini daunnya cantik sekali, dia seperti anak panah. Daunnya seperti anak panah, kemudian mudah sekali dia cepat besar karena dia tanaman merambat. Jadi dia cepat besar. Kita tekan supaya pohonnya tidak mudah roboh. Kemudian kita berikan tonggak ya. Nih, untuk sementara kita berikan tonggak semacam ini supaya tidak mudah roboh. Bisa juga dengan menggunakan turus. Turus yang ini ada apa itu? Ya, ini ada di belakang ini. Nah, seperti ini bisa gunakan turus semacam ini. Nah, kurang panjang ya, sebetulnya turusnya yang agak panjang ya. Nah, seperti ini kita penuhi saja tanahnya. Nanti kalau dia kena siraman air, dia akan mengendap atau memadat dengan sendirinya ya, seperti ini. Cantik kan? Kemudian kita menanam. Sekarang kita menanam keladi. Keladi Papua. Ya. Ini daunnya patah satu. Ini sama Pak Bagiannya, tanahnya banyak sekali, ini muat sini semuanya, bagus sekali dia. Tanahnya diikutkan serta, jadinya dia tidak mudah stres. Nah, tanah yang kita miliki kita ambil, kita gunakan tanah yang ada, yang dari Pak Bagio.
Kemudian kita tambahkan media kita sendiri. Ya, seperti ini, cantik sekali. Kemudian kita tanam juga tanaman yang satunya. Kita buat agak cepat ya, karena durasi. Ini agak lumayan. Tanahnya sedikit ya, banyakkan yang tadi ya. Kemudian ini juga, nah, dipotong dari bonggolnya. Sebetulnya ini ada bonggolnya bulat ya, tapi ini dipotong di sama dia. Yang bonggolnya diambil, kita diberi pucuan saja. Tekan agak padat. Ya, seperti ini. Nah, sudah selesai. Lalu kita siram. Ya, disiram secukupnya. Ya, kita bersihkan dulu tempatnya. Kemudian kita siram, yang kenyang supaya bisa meresap sampai ke dalam. Ya, seperti ini. Sudah selesai. Cantik, cakep sekali. Ya, demikianlah sobat cara kita menanam dan merawat tanaman aloid pasca kita beli online ya. Semoga semuanya bermanfaat buat kalian. Kiranya suka dengan video Bude. Jangan lupa sodako subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.